Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mora Purba di channel YouTube saya guys. Sudah lama saya nggak buat konten, tapi hari ini saya mau buat konten lagi guys. Dan kesempatan hari ini saya mau pergi bersama dengan anak saya untuk ngambil senjata senapan PCP guys. Kebetulan sudah 1 bulan saya pesan dan hari ini sudah sampai. Ya, mari ikuti perjalanan saya untuk ambil senjata PCP guys. Come on guys. Sementara kita sampai guys. Jadi pengirimannya ini saya bukan ke rumah, tetapi ke tempat kantornya istri guys. Kenapa? Karena setiap saya pengiriman barang itu memang selalu ke situ. Jadi supaya jangan keliru alamatnya, jadi saya teruskan aja kirimnya ke situ guys. Jadi sekarang kita mau mengambil ke kantornya istri senjata PCP-nya guys. Sebentar lagi kita sampai. PCP-nya sudah nyampe, nanti akan kita pasang. Kita coba gimana akurasinya, mantap apa tidak. Moser OD34. Joss guys. Oke guys, saya sudah ambil PCP-nya. Nanti kita lanjut untuk pengisian angin dan perakitannya guys. Nanti kita akan lihat akurasinya seperti apa. Saksikan terus guys, jangan kemana-mana. Dukung saya terus. Jangan lupa nanti subscribe, like dan komen. Dan aktifkan loncengnya guys, itu yang terpenting. Supaya bisa selalu upgrade dengan video-video saya. Nah ini anak saya guys, anak kedua. Ganteng ya, jagoan guys. Nanti dia akan mau jadi YouTuber juga katanya. Oke guys, ini seperti ini Moser OD34. Nah, seperti ini guys. Nanti akan kita pasang telenya, teleskopnya untuk teropong. Nanti kita akan coba guys apakah akurasinya bagus atau tidak. Oke guys, cukup sekian dulu dari kami. Kita akan lanjutkan lagi untuk pengisian angin di sana guys. Terima kasih. Jos gendos, jos. Oke guys, sekarang saya sudah berada di tempat JVJ, tempat penjualan PCP. Sekarang saya mau bawa punya saya ini guys untuk dicek dulu.
gimana akurasinya dan tambah anginnya guys. Jadi ya Pak. Pembelian online ini gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita bisa dapat yang bagus, bisa juga dapat yang jelek. Karena kita nggak tahu guys, ini apa namanya, apakah barang pabrikan atau barang rakitan. Nah, ternyata setelah saya dapat informasi, kalau barang rakitan ini kurang bagus ya guys. Tapi kalau barang pabrikan itu bisa teruji, sangat bagus. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman. Nanti selanjutnya kita bisa ganti yang pabrikan guys. Jos. Seperti di sini. Sini banyak sekali senjata. Khususnya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya di sini salah satu-satunya ya di Makam Pahlawan penjualannya, satu-satunya penjualan PCP. Nanti teman-teman Kabupaten Sintang kalau seandainya mau beli PCP, langsung saja datang ke tempat ini. Ya, di Makam Pahlawan, ruko deretan Makam Pahlawan. Ya, silakan nanti langsung datang, bisa pilih sendiri. Jangan takut lihat harganya guys, tapi kualitasnya yang terpenting. Oke? Bisa masuk? Ya, baik. Iya. Tapi jaraknya? Bisa di setel kan? Ya. Inilah ini berapa nih? 25. Bisa nggak pasangkan ininya ya? Atau apa ini? Bisa. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Pengisian anginnya udah selesai dan saya juga sudah tahu cara penggunaan magasennya guys. Ya nanti silakan kalau yang teman-teman semuanya terhibur dengan video saya ini, bantu saya dengan subscribe, like dan komen, serta aktifkan loncengnya ya guys. Nah ini jangan lupa di sini kalau teman-teman semuanya mau membeli PCP yang berkualitas, silahkan datang di toko ini guys. Apa nama tokonya? Toko Om Jai. Toko JPJ ya, di sini sangat lengkap sekali. Oke, terima kasih guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya.